Bu, aku pergi dulu ya, Bu. Mau ke mana sih, Pak? Pak, Bapak. Tumben Bapak ini pergi nggak bilang-bilang. Tumben sekali. Ada apa sih? Ada apa sih ya? Ada apa ya? Sedang apa, Pak? Bapak pergi dulu, Bu. Mau ke mana, Pak? Bapak? Nah, ini kertas apa ya? Lenny? Cuma Lenny? Aku harus bisa mendapatkan Lenny. Ternyata, bawa selingkuh. Pokoknya ibu nggak sudi loh, Pak. Kalau bapak ketahuan selingkuh di belakang ibu. Udahlah, ibu pokoknya ikut aja lah. Pokoknya ibu nggak sudi, Pak, kalau bapak selingkuh. Mending ibu turun aja, Pak. Jangan turun, Bu. Jangan turun. Orang nggak jalan kok motornya. Ini ya dia, Bu, Lenny. Lenny? Lenny apa, Pak? Iya, Lele dan Nila. Ini hasil bapak selama ini bepergian dari rumah. Bapak belajar keras untuk beternak Lenny, Lele dan Nila, supaya kita berpenghasilan dan supaya keluarga kita, anak-anak kita bisa makan ikan yang gurih. Oh, Lenny itu singkatan dari Lele dan Nila, yeah. Ya, Pak. Terus bapak belajar dari peternakan ikan ini dari siapa, Pak? Dari Pak Irja. Beliau mengajar bapak banyak di perpustakaan. Desa Purwobakti di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terus berbenah dalam memberikan layanan optimal kepada masyarakat, termasuk juga Perpustakaan Desa Purwobakti. Saat ini, Perpustakaan Desa masih memanfaatkan salah satu ruangan dari kantor desa. Namun demikian, pengelolaan Perpustakaan Desa dengan didukung penuh oleh Kepala Desa terus berupaya memaksimalkan layanan perpustakaan. Dampak layanan perpustakaan desa mulai dirasakan oleh masyarakat, salah satunya Irja Suhardi, 28 tahun, yang akrab dipanggil Irja. Setelah membaca buku Budidaya Ikan Lele dan Nila di perpustakaan desa dan mendapatkan motivasi serta pendampingan dari pengelola perpustakaan desa, Irja memberanikan diri untuk mempraktikkan budidaya ikan lele. Pada awalnya sih hasil budidaya ikan lele dan nila ini hanya untuk konsumsi keluarga saya sendiri. Namun akhirnya usaha ini berkembang menjadi usaha yang cukup menghasilkan. Pendapatan kotor setiap kali panen sekitar 8 juta rupiah. Rata-rata menghasilkan 800 kg ikan lele setiap satu kali panen. Satu tahun saya bisa panen hingga 2 kali dalam satu tahun. Nah, hasil penjualan ikan lele dan nila tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi saya hingga saat ini. Pada bulan Juli 2021, Perpustakaan Desa bekerja sama dengan pemerintahan Desa Purwobakti melaksanakan pelatihan budidaya ikan lele dan nila dengan sasaran utama pemuda Karang Taruna. Irja berperan sebagai tenaga pelatih. Dengan pengetahuan yang ia peroleh dari buku yang ia baca dari Perpustakaan Desa dan pengalaman sendiri dalam mengelola usaha budidaya ikan lelenya, Irja mampu membangkitkan semangat para pemuda Karang Taruna untuk memulai usaha budidaya ikan lele dan nila dengan memanfaatkan kolam bantuan dari pemerintah. Saat ini, Karang Taruna Desa Purwobakti memiliki usaha bersama untuk membiayai kegiatan organisasinya dan menjadi sumber tambahan pendapatan bagi anggotanya. Dan sebagai orang yang berhasil memberdayakan melalui literasi di Perpustakaan Desa Purwobakti, saya merasa bangga karena saya memberdayakan lebih banyak warga Desa Purwobakti. Pemerintah Desa Purwobakti sangat mendukung pengelola perpustakaan desa dalam memberikan layanan informasi dan melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat bagi masyarakat Desa Purwobakti. Pada tahun 2021 ini, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.500.000 untuk pelaksanaan kegiatan pelibatan masyarakat dan insentif bagi pengelola perpustakaan desa. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo akan terus mendukung peran perpustakaan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan potensi alam dan warga sekitar. Sehingga peran perpustakaan desa sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat akan tetap terwujud dan manfaatnya akan dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di Kabupaten Bungo. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.